Alhamdulillah ya Bu, hari ini Ibu operasi mata. Iya, Alhamdulillah. Bismillah, lancar semuanya Bu. Yang selalu mengambil kebahagiaan orang lain. Bu, udah jangan nangis lagi ya. Jangan dimasukin ke hati omongannya Bu Siska. Dari awal Ibu juga udah gak mau nerima bantuan itu, Sya. Ibu gak mau. Lebih baik Ibu seperti ini terus selamanya daripada Ibu harus terima operasi dari uang itu. Nanti setelah aku pulang dari Bali, kita urus ibu kamu ya. Bu, ibu sabar ya. Nanti aku pulang dari Bali, kita akan urus pengobatan ibu. Hati-hati ya, Nadima. Terima kasih. Bu, Aisyah antarin Mas Dimas dulu sebentar ya. Ya, nak. Pak, tolong Pak. Ma, aku berangkat dulu ya. Hati-hati, kabarin Mama, ya. Ya, Ma. Bianca. Mas, semoga selamat sampai tujuan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Sorry ya bro, lo udah lama nungguin gue. Ya syukurnya gak apa-apa. Lo bilang ada informasi penting? Iya bro. Kebetulan gue punya temen. Dia pernah kuliah di bidang hukum. Dan dia juga pernah pakai kasus ini. Buat case study. Dan gak cuma itu bro. Dia juga masih nyimpen berita-berita tentang kasus itu. Coba deh, lo lihat ini. Thank you.
Aisyah. Ganti aja. Duh, lama banget sih bikin tehnya. Maaf, Bu. Manis nggak tuh? Manis, Bu. Awas ya kalau nggak manis. Perempuan yang gue lindungi selama ini. Yang gue bela mati-matian dari kejahatan di sekitarnya. Ternyata dia pembunuh adik gue. Ya anak mama, kamu udah balik lagi? Yes, ma'am. Apa kebenaran? Kalau lo... Astagfirullahaladzim. Selamat siang pemirsa, kembali lagi ke liputan terkini. Berita pertama yang dapat saya sampaikan untuk hari ini adalah tentang kecelakaan pesawat terbang MVP Airline tujuan. Pesawat dengan rute penerbangan MVP 1212 dengan tujuan Jakarta Denpasar ini baru saja dikabarkan mengalami kecelakaan di udara dan jatuh tidak jauh dari pemukiman penduduk di pesisiran Pulau Jawa. Bianca, tiketnya cek. Cita 12-12 itu penerbangan pasti masuk kembali, Ma, benar. Hingga saat Ibu Setioningsih asal Jakarta dan Bapak Dimas Sanjaya asal Jakarta. Aku harus gimana, Ma? Aku harus gimana? Aku gak mau kehilangan Mas Dimas. Aku gak mau kehilangan Mas Dimas. Aku gak mau. Gak mungkin Mas Dimas meninggal. Gak mungkin. Papa! Sabar, kamu harus kuat. Kamu harus sabar ya. Gue pengen kemerat buat mama. Aisyah! Mama, Oma, ada apa?
kenapa semua pada nangis? Kenapa sih? Ayo Oma, Mama, Tante Aisyah, jangan diem aja dong. Kasih tahu Kak Risa, kenapa semua pada nangis? Kak Risa, ada sesuatu yang terjadi. Kamu nggak usah ngomong sama aku. Jangan ngomong sama aku. Kamu nggak berhak untuk ngomong sama Kak Risa. Kamu bukan siapa-siapanya Kak Risa, dan juga Kak Risa masih kecil. Dia masih kecil untuk tahu semuanya. Mau ngapain kamu ngasih tahu dia, ha? Kamu pikir dia tambah stres, ya? Kita ke kamar aja, sayang. Iya, Ma. Ikut Mama. Risa di sini dulu ya. Kak Risa main di kamar sendiri dulu ya, sayang. Kak Risa mau main boneka atau Kak Risa mau main Lego, terserah Kak Risa. Pokoknya Kak Risa di kamar dulu ya. Iya, Ma. Mama. Ya, sayang. Kenapa sih, Ma? Mama sedih gitu sama yang lain. Kalau Mama sedih gitu sama yang lain, Kak Risa juga ikutan sedih nih. Sayang, kamu itu masih terlalu kecil untuk tahu semuanya. Nanti kalau Kak Risa udah besar, Kak Risa pasti akan ngerti. Tapi sekarang, Kak Risa harus nurut Mama, ya? Ya udah deh, Kak Risa telepon Papa aja ya, biar Papa pulang ke sini buat nemenin Mama supaya Mama nggak nangis lagi. Jangan saya jangan. Kak Risa nggak boleh telepon Papa, nanti Papa keganggu, kan Papa lagi kerja. Kak Risa gak usah telepon Papa ya. Iya, Ma. Sekarang Kak Risa pinter ya. Main dulu sendiri ya, sayang. Kak Risa mau yang mana? Yang ini? Kembali ke liputan terkini. Informasi terakhir yang berhasil kami dapatkan mengenai kecelakaan pesawat terbang MVP-1212 tujuan Jakarta Denpasar ini adalah diperkirakan tidak ada satupun korban yang selamat dalam peristiwa naas ini. Kemungkinan itu terjadi karena pesawat telah meledak lebih dulu di udara sebelum akhirnya jatuh. Gak mungkin Mas Dimas meninggal. Hei, Aisa! Kamu jangan bikin omongan yang gagal ya. Kamu dengar sendiri kan tadi bahwa semua penerbang di pesawat itu meninggal, gak ada yang selamat. Dan nama Dimas disebut di situ. Kamu jangan bikin saya jadi yang keruan pemikirannya, ngerti gak? Bu, bisa aja kan Bu. Mas Dimas gak di pesawat itu Bu. Tadi kan Mas Dimas datangnya mepet Bu. Bisa aja Mas Dimas gak jadi berangkat kan Bu. Karena telat Bu. Tapi tadi disebut namanya, Aisa. Enggak, aku gak percaya. Aku gak percaya aku mau nelfon Mas Dimas. Mas.
Gak mungkin nyambung, Aisyah. Gak mungkin. Bu, Alina udah sanggung, Bu. Alina udah sanggung. Alina udah sanggung. Sini, Mbak. Apaan sih, Mbak? Jadi jatuh kan handphonenya, Mbak. Kamu itu cuma istri kedua ya? Aku yang lebih berhak. Tinggi ya, kamu. Berikut kami sampaikan berita terbaru tentang kecelakaan pesawat terbang dengan nomor penerbangan MPV-1212 tujuan Jakarta Denpasar yang dikabarkan mengalami kecelakaan di udara. Ma! Apa sih, Pak? Kamu tuh manggilnya kayak orang penting deh. Kenapa sih? Tadi pagi Dimas ke Denpasar, bukan? Iya. Naik pesawat apa? Nggak tahu aku, kenapa? Kamu lihat itu. Informasi terakhir yang berhasil kami terima terkait kecelakaan pesawat terbang tujuan Jakarta Denpasar ini, diperkirakan keseluruhan penumpang tewas dalam kecelakaan tersebut. Astagfirullahaladzim. Telepon Bianca. Pastikan betul atau tidak pesawat ini. Cepet dong. Iya, Pak. Ayo dong, angkat, Nak. Gimana sih? Kan diangkat, Pak. Bianca, gimana dong? Kita kesana. Hah? Kita ke rumah Dimas sekarang, cepat. Iya, oke. Aku ambil tas dulu sebentar. Aku tunggu di mobil ya. Iya. Angkat teleponnya, Mas. Angkat. Nyambung. Bianca. Speaker ini biar mama dengar suara Dimas. Tunggu. Ya, cepetan. Iya, halo. Mas Dimas, sayang. Kamu selamatkan. Maaf, Mbak. Saya bukan Dimas. Saya sanggup kamu. Dari tadi kamu pencet itu apa? Itu salah kamu, bukan Dimas. Saya siapa yang salah kamu? Guna banget itu. Munafik jadi orang. Hah? Ikut gua. Setia, kamu dia. Mam, lepas. Kamu yang lepas. Aku harus bicara sama dia, Mam. Lepas, jangan kamu dia. Enggak. Ayo, Aisyah, ikut. Lepas, jangan kamu lepas. Mam. Kamu ini apa, Pak? Ikut, Mama. Udah, ikut, Mama. Sini, ikut. Ya. Syah, kamu di mana, Syah? Aisyah, Syah, kamu kenapa, Nak? Bianca, Syah, Aisyah.
Aisyah, kamu kenapa? Apa yang terjadi sama Aisyah? Saya juga nggak tahu kenapa dia... Aisyah, dia pingsan. Aku bawa ke kamarnya aja ya. Aisyah. Ya Allah, kamu kenapa, nak? Ya Allah, kamu sakit. Kenapa dia jadi begini, Syah? Ya Allah. Bianca, apa betul Dimas? Iya. Mas Dimas ada di pesawat itu, Mama. Mas Dimas. Udah. Sekarang kamu pergi dari kamar ini. Aku gak mau kamu deket-deket sama Aisyah. Tolong kamu tenang dulu. Tolong kamu kesampingkan dulu masalah kita. Saat ini ada masalah yang sangat serius. Ada kecelakaan pesawat. Dan Dimas penumpangnya. Apa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya akan coba hubungi dokter pribadi saya untuk menangani Aisyah. Ada apaan sih rame-rame gitu? Iya, Bi, itu ada kecelakaan pesawat. Dan di pesawat itu ada Pak Dimas. Ya Allah, di pesawat itu ada Pak Dimas? Kasihan amat. Non Karisa? Ya udah, Bi, saya tinggal dulu ya, mau samperin Non Karisa. Iya sih. Non Karisa, ayo masuk. Oke. Non Karisa, ada apa, Non Karisa? Di luar ada apa sih, Suster? Semua pada nangis. Nggak ada apa-apa, Non Karisa. Nggak ada apa-apa, tapi kok nangis? Aneh deh. Udah nggak usah dipikirin ya, Non Karisa. Gimana kalau sekarang kita main boneka aja? Ya. Oke. Ini buat Non Karisa, ini Suster. Kamu minum dulu ya, sayang ya. Mama ambilin kamu minum bentar, sayang. Tunggu dulu, bentar, sayang. Sayang, kamu minum dulu, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bianca, kamu sabar ya, sayang, ya. Ada papa di sini, ya. Selamat malam, Pak Irwan. Malam, dokter. Mana pasiennya, Pak? Ada di kamar. Kita ke sana, ya. Oh, iya. Baik. Bentar ya, Ma. Mas Dimas, aku gak percaya ini semua. Mas Dimas. Kamu ini kenapa sih? Jelas kita lagi berduka, terus kamu bikin kerusuhan dengan si Aisyah itu. Mau ngapain kamu? Karena Mama gak tahu apa yang perempuan itu lakukan. Yang Mama lihat
dia lagi nangis. Dia masih berpikir bahwa Dimas masih hidup, sedangkan di TV udah dijelasin bahwa semua penumpang itu gak ada yang selamat. Bukan itu, Mam. Terus apa? Aisyah itu penipu. Dia itu seorang pembunuh, Mam. Dia yang udah bunuh adik aku. Maksud kamu, Hans dibunuh sama Aisyah. Aisyah yang ada di sini, Aisyah istri mudanya Dimas itu. Berarti dugaan mama sama ini yang kamu patahkan benar dong? Benar dong, Satya? Benar kan? Satya, harusnya dari dulu mama udah apa-apain itu si Aisyah. Harusnya mama udah apa-apain dia. Jadi Satya udah tahu semuanya. Aku benar-benar gak nyangka, Ma. Perempuan sepolos dia. Setelah Aisyah nipu Hans, bisa-bisanya dia masuk ke rumah ini dan menjadi istri kedua Dimas. Mama lihat. Bukti bahwa Aisyah adalah pembunuh Hans. Kita harus usir Aisyah dari rumah ini, ya. Gawat. Gimana kalau Setia langsung samperin Aisyah? Dan Aisyah bakalan jujur kalau aku adalah pelakunya. Enggak, Setia. Enggak. Mama gak setuju. Kamu mau balas dendam, kan? Dan cara terbaik adalah bukan dengan mengusir dia dari sini, Setia. Setia, kamu bacakan clipping itu. Dia sudah membalas kesalahannya dengan dipenjara selama 2 tahun. Dan kita harus membalasnya lagi dengan tidak membiarkan dia keluar dari rumah ini. Kita harus membuat dia menderita selamanya. Selamanya, Setia. Ingat itu. Dia gak boleh keluar dari tempat ini. Gak boleh. Mas Dimas! Syah! Alhamdulillah kamu udah sadar, Nak. Bu? Mas Dimas, Bu! Mas Dimas! Kamu yang kuat ya, Nak. Mas Dimas, Ibu! Mas Dimas, Bu. Sabar. Kondisi Aisyah nggak apa-apa. Dia hanya shock. Jadi tidak ada masalah yang serius. Tapi kalau dia pingsan kembali, sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Baik, dokter. Terima kasih banyak. Iya, saya pamit dulu. Mas, kamu harus ingat ya, anak kamu itu bukan cuma Aisyah. Ada Bianca, Mas. Dia jauh lebih hancur karena ada Karisa. Kamu harus ingat itu. Iya, aku tahu. Di mana dia? Ada di kamarnya. Mama udah tahu. Setia juga udah tahu.
Kalau mereka sampai nanya ke Aisyah, bisa-bisa Aisyah akan jujur kalau aku pelakunya. Gak bisa kayak gini. Gak bisa. Aku gak akan biarin ini semua terjadi. Halo? Selamat malam. Dengan Ibu Bianca? Iya, saya sendiri. Ini dengan siapa? Kami dari perusahaan penerbangan, Bu. Ingin menginfokan kecelakaan pesawat yang karena kamu punya Karissa. Sebel banget harus diingetin terus papa kamu. Mama ngapain sih ngomong kayak gini sama aku? Kalau mama emang niat mau bantuin aku, jagain tuh Karissa. Kasian dia sendirian di kamar sama suster. Aku gak tahu bagaimana caranya ngomong sama Karissa. Aku gak tahu gimana cara jelasin ke Karissa kalau mamanya. Gimana cara ngomongnya sama Karissa? Aku gak tahu. Aku gak tahu, Ma. Mama bingung harus ngomong apa lagi sama kamu, Bianca. Sabar ya, sayang. Sabar. Maafin mama ya. Ya udah, mama ke kamar Karissa ya. Okay. Ya. Kamu istirahat dulu ya, Nak. Memang semua ini sangat berat buatmu, Nak. Tapi kamu juga harus menjaga kondisi kamu, Syah. Kamu jangan sampai sakit juga. Ibu buatkan makanan buat kamu ya. Aku gak mau makan, Bu. Tapi Syah, Ibu, aku mau sendiri. Aku mau sendiri dulu. Pisah, Ibu. Aku mohon, Bu. Aku mau sendiri. Ya, Nak. Aku istirahat, ya. Ibu ke kamar. Thank you.
Allah. Hamba mohon, berikanlah mukjizat-Mu ya Allah. Selamatkanlah Mas Dimas ya Allah. Berikanlah hamba kesempatan lagi untuk menjadi istri yang soleha untuk Mas Dimas. Selamatkan Mas Dimas ya Allah. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Mas Aisyah. Mas Dimas. Aisyah. Kelewatan ya kamu ya. Kematiannya Mas Dimas aja belum dipastikan, kamu udah berani-beraninya peluk-peluk setia. Kamu ini istri macam apa sih yang kayak gini? Ini istri yang dibela-belain sama Mas Dimas kayak gini. Kamu ngomong apa sih, Mbak? Ini Mas Dimas, Mbak. Itu Mas Dimas. Kamu gak usah pura-pura lagi. Kamu gak usah sandiwara lagi. Mas lihat, kalau Mas Dimas sampai tahu ternyata perempuan yang dia bangga-bangga kelakuannya kayak gini, gak lebih dari perempuan murahan. Dia pasti akan sedih sekali. Dia pasti akan sedih. Semangat lo sekarang. Udah gila ya? Sebenarnya gimana ya aku tahu kalau kabar suami aku kayak gitu, Mas? Dengar ya, Aisyah. Muka polos lo itu gak bisa nutupin hati yang busuk. Ngerti? Lepas ya, gak usah. Pergi gak dari sini, Mas? Pergi! Ya, dengar ya, Aisyah. Jangan harap lu bisa lewat dari gua. Jangan pernah sentuh aku kayak gitu. Doa hati orang yang busuk itu gak akan didengar sama Tuhan.
Jadi gak usah buang-buang waktu ya. Karena Tuhan gak suka orang yang munafik. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.